cek ya ini, klik install aplikasi MS Monaco ID, kita install. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Emis yang sekarang sudah ada Emis 4.0. Semoga Emis kali ini semakin bisa kita akses, semakin mudah kita akses, semakin tidak ada kendala untuk kita mengisi data. Kali ini saya tidak sengaja, memang saya pernah di Emis form page itu mengatakan bagaimana cara instalasi update sistem, ya, update sistem melalui web browser menggunakan sistem operasi yang lain. Di situ dijelaskan bahwa untuk mengatasi instalasi itu ada cara untuk khusus Windows dan Apple. Namun saya mengatakan untuk sistem operasi Linux belum ada jawaban. Pas saya coba ternyata ada beberapa, semoga ini bisa ada beberapa ada sebuah tanda, semoga ini bisa kita gunakan. Semoga video ini bisa bermanfaat. Caranya bagaimana? Dan tidak sengaja saya melihat tandanya. Khusus untuk browser Chrome ya, untuk apa namanya, untuk Mozilla kayaknya belum kelihatan. Ini saya sudah masuk ke Emis Kemenaku ID, dan memang untuk apa Mozilla kurang greget ya. Nah ini belum ada. Ya, bit action. Ini, ya. Dan saya coba untuk Chrome, itu kayaknya sudah ada tanda. Ya, sudah ada tandanya. Ada tandanya di ini di apa namanya address bar sebelah kanan. To manage your password, kemudian di sini ada install Emis. Apakah ini benar untuk update Emis di browser? Semoga itu benar. Dan ini adalah bookmark. Oke sahabat semua, sahabat Emis yang setiap waktunya selalu melek dan melek malam. Oke, kita klik di sini. Install aplikasi Emis ini dari Emis Kemenaku ID ya. Kalau di Facebook coba di itu caranya. Ini kita lihat untuk update aplikasi Emis ya. Duk Emis dan sampai sekarang belum ada komentar. Ini ya, belum ada komentar untuk saya yang ada di Madrasah Reform ya, di grup Dikmat ya. Kalau untuk sistem operasi Windows ini Ctrl Shift R, dan Apple Command Shift R. Kalau Linux ya, kalau Linux ada di sini ya, dekat bookmark. Oke, coba saja ya, ini klik install aplikasi Emis Kemenaku ID, kita install.
login lagi coba. Oke, sudah tidak ada. Sudah tidak ada, hanya itu saja. Jadi setelah instalasi aplikasi aplikasi emis, nanti muncul jendela baru. Ini belum data. Oh, sahabat, sahabat emis, itu cara instalasinya dengan sangat mudah, ada di sebelah kanan di dekat probe mark. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh berbeda, sungguh berbeda ini. Dari konfirmasi dan kelembagaan, di kelembagaan lokasi itu sudah ini. Sebentar, ya. Sudah ada jarak untuk RA, ya. Untuk PTK, namun di konfirmasi kelembagaan itu masih kosong. Ya. Harusnya bagaimana, kita edit lagi atau tidak? Ternyata ini belum masuk. Sudah edit lagi. Untuk lokasi sudah benar. Lokasi sudah benar, dua kotak. Ya, tenang, kita buka lagi. Data rendah ini pedesaan, perkotaan, industri. Ini udah ada industri, ada. Sudah lupa wajib diisi, seharusnya harus ada wajib diisi. Seharusnya muncul lagi informasi kepada sepuluh kilo udah ada 11 lah. Benar.
Oke, satu kill. Benar.